Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, kita awali pengajian kita di Sabtu sore hari ini dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di program kita setiap Sabtu sore. Kita masih melanjutkan perbincangan kita seputar Al-Munjiyah, yaitu hal-hal yang bisa menyelamatkan jiwa kita, agar seutuhnya jiwa kita adalah jiwa manusia seutuhnya. Tidak sekian persen jiwa kita jiwa manusia, tetapi sekian persennya bukan jiwa manusia. Dan itu ada orang-orang yang seperti itu. Ada yang sekian persennya berjiwa manusia, tetapi ya, sekian perasaannya berjiwa binatang, bahkan berjiwa iblis. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jiwa-jiwa selain jiwa manusia. Nah, salah satu yang perlu kita pahami dalam program Al-Munjiyah ini adalah fakta bahwa sebenarnya jiwa kita manusia itu hanya menginginkan kemuliaan, ya, hanya menghendaki kemuliaan, ya, apa saja yang memuliakan, apa saja yang mengangkat, apa saja yang meninggikan derajat, itu yang sebenarnya menjadi kehendak jiwa kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang menginginkan hidupnya terhina atau hina, itu sebenarnya dia sedang memenuhi jiwa yang lain, bukan jiwa dia sebagai manusia. Dan kita pada akhirnya memang betul-betul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena program-program yang memperhinakan diri manusia itu sekarang begitu sangat marak. Kita bisa lihat semisal acara-acara TV itu kan isinya adalah suahina semua. Isinya adalah acara-acara suahina. Ya, tidak semua dalam artian semuanya, tetapi sebagian, bahkan teman mengatakan sebagian besar itu isinya adalah suahina, yakni menghina diri sendiri. Ya, kalau kita lihat acara, terutama acara hiburan, itu isinya tidak lebih dari suahina, yaitu menghina diri kita sendiri. Padahal jiwa manusia itu tidak menginginkan yang lain kecuali hanya menginginkan kemuliaan. Nah, dan itulah sudah semestinya kita betul-betul memahami kehendak jiwa.
Nah, salah satu kehendak jiwa yang ingin kita diskusikan bersama di kesempatan sore hari ini adalah kehendak jiwa untuk jujur. Jadi yang ingin kita kaji, kita bahas bersama kehendak jiwa untuk jujur. Bahwa jiwa kita manusia itu sesungguhnya lah menginginkan kejujuran dan tidak menginginkan dusta. Ketika ada orang yang sengaja berdusta, berarti dia tidak mau memahami kehendak jiwanya. Berarti dia sedang berhadapan dengan jiwanya sendiri. Dia berbenturan dengan jiwanya sendiri. Karena itu kita melihat orang yang berdusta, yang berbohong, itu menjadi orang yang tidak bisa tenang. Karena dia sedang berkelahi, bermusuhan dengan jiwanya sendiri, di mana jiwa itu yang tiada lain adalah dirinya sendiri. Lalu kita lihat bahwa sebenarnya kehendak jiwa itu hanya menginginkan kita untuk jujur. Ya, sebagai bukti, ini simulasi sejenak saja. Simulasi yang pertama buat para muslimah, ya, para akhwat yang sudah akhwat bisa mengira-ngira saja. Maksudnya sudah lewat masa jadi akhwat. Nah, jadi inilah kehendak jiwa itu hanya menginginkan jujur. Tapi sebelum simulasi, kita perlu tahu dulu tentang ciri-ciri jiwa jujur. Ciri-ciri jiwa jujur. Nah, ciri jiwa jujur itu ada tiga, ada empat mal. Yang pertama adalah hanya mendengar yang benar. Itu ciri jiwa jujur. Hanya mendengar yang benar. Jadi, kalau mendengar yang tidak benar, itu jiwa tidak suka. Ya, jiwa tidak senang. Misal, mendengar gosip, mendengar cerita tentang kejelekan orang lain, jiwa kita itu sebenarnya menolak dan menyuruh tangan kita untuk menutup telinga. Tapi kemudian kita dengan sengaja membantah perintah jiwa untuk menutup telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak benar. Termasuk yang tidak benar adalah segala hal yang melalaikan. Contoh sosok berjiwa jujur itu adalah beliau Abdullah bin Umar. Pada saat beliau ditemani dalam sebuah perjalanan oleh salah seorang pembantu beliau, beliau mendengar suara musik yang mengalun, tetapi alunannya itu mengarah kepada nisyanullah, melupakan Allah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Lari sambil menutup telinganya. Dan ketika jarak tertentu, dia tanya sama pembantunya, apakah kau masih dengar suara itu? Pembantunya mengatakan, iya, saya masih dengar. Nggak mau dibuka itu. Lari, maksudnya menjauh lagi. Sampai ketika Umar bertanya, apakah kau masih mendengar? Sudah tidak, beliau kemudian membuka telinganya. Itulah contoh jiwa yang jujur. Hanya mau mendengar yang benar, tidak mau mendengar yang salah. Ini ciri jiwa jujur yang pertama. Sekaligus menjadi introspeksi bagi saya, adakah jiwa jujur ini bersemayam di dalam diri kita atau sekarang lagi pergi entah kemana. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kajian ini, kita menemukan kembali jiwa-jiwa jujur yang mungkin lama telah hilang. Dan bisa bayangkan kalau ada orang yang pada saat mendengarkan musik itu mendengarkan dengan cermat, tapi begitu mendengarkan Quran, dia enggak. Ya, Quran lagi. Itu berarti menunjukkan kalau jiwa jujur dia tidak ada di dalam dirinya. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, hanya melihat yang baik. Iya, hanya melihat yang baik. Ya, pengertian yang baik ini adalah yang bisa menumbuhkan jiwanya dalam kebaikan. Ya, sebab seperti ungkapan banyak orang, dari mata turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati. Hati itu adalah bagian dari jiwa manusia. Sehingga bisa dibayangkan kalau seandainya yang dilihat oleh manusia itu kotor, tentu jatuhnya ke hati menjadi kotor pula. Lama-kelamaan jiwa manusia menjadi hitam. Iya, hati manusia hitam. Kalau hati manusia hitam, jiwa pun akhirnya menjadi hitam. Tapi kalau yang dilihat baik, tentu nanti jatuh ke hati pun baik. Kalau yang jatuh ke hati itu baik, maka akan membuat hati dan jiwa manusia betul-betul tumbuh dalam kebaikan. Seseorang betul-betul tumbuh sesuai dengan apa yang dia lihat. Iya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Kita melihat, iya, ketika seorang anak tumbuh dalam pandangan mata yang tidak terjaga, iya, melihat TV, melihat aurat, melihat orang pacaran, itu kan secara medis bisa mempengaruhi sistem hormonal seseorang. Sehingga dalam soal lain jenis, dia menjadi lebih awal matangnya, masih 14 tahun, tapi hormonnya seperti orang usia 25 tahun. Iya, bahkan sekarang nggak menunggu 14 ya. Ini yang membuat kita kadang harus betul-betul melihat apa yang dilihat oleh anak-anak. Dulu kan pacaran itu hanya dikenal di kalangan mahasiswa. 3 tahun kemudian turun SMA sudah kenal. 4 tahun berikutnya anak-anak SMP sudah kenal pacaran. Sekarang anak SD, jangan-jangan 5 tahun kemudian anak TK. Iya, bagi kita itu warning, itu peringatan bagi kita sejauh mana kita mampu menjaga generasi-generasi di bawah kita dalam soal penglihatan. Kalau bisa menjaga penglihatannya, hanya mau melihat yang baik, insya Allah jiwanya jujur. Jiwa jujur itu akan tumbuh dengan baik di dalam dirinya.